Bicara kuliner enak di Kabupaten Garut memang tak akan ada habisnya. Salah satu yang cukup melegenda, yakni es goyobot khas Garut Mang Ude. Keberadaan minuman segar di Kota Intan ini bahkan telah hadir sejak tahun 1974, salah satunya berada di Jalan Kian Santang Garut Kota. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di antara banyaknya penjual es goyobot di seputaran Garut Kota, es goyobot Mang Ude menjadi salah satu yang cukup melegenda. Di tengah gempuran kuliner kekinian, es goyobot yang satu ini ternyata masih mampu bertahan. Hingga kini, Mang Ude masih mempertahankan cita rasa es goyobot yang sudah puluhan tahun dikelolanya. Para pelanggannya pun mayoritas merupakan konsumen setia, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan lanjut usia. Mang Ude biasa berjualan di Jalan Kiang Santang, Kecamatan Garut Kota. Bahkan dirinya sudah berjualan dari tahun 1974. Awal mula merintis es goyobot ini dari tahun berapa? 74, masih kakek. Kakek? Iya. Terus ada resep yang dirubah nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada? Ya, udah ketiga sekarang. Ketiga? Udah ketiga generasi. Terus setiap harinya gitu, Pak, terjual berapa porsi biasanya? Paling 300, 200. Tidak tentu? Tidak tentu. Itu Pak es goyobot ini? Karena rasa mungkin. Rasa? Iya. Soalnya kan banyak pengunjung juga yang emang langganan dari dulu gitu. Iya, banyak. Tak seperti minuman lainnya yang memiliki varian rasa beragam, es goyobot tetap konsisten mempertahankan cita rasa yang khas. Segarnya es goyobot sangat cocok dinikmati siang hari sehingga dapat menambah semangat untuk melanjutkan aktivitas. Tim Liputan, Radar TV melaporkan.